Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 326 situ. Betul. Masalah angkat tangan sakit sebelah, bagaimana hukum ni? Tangan dia tanganan ke sakit atau kiri ke pakai simen ke kan? Ni nak angkat, maksud dia tidak boleh sempurna macam biasa. Ada salah satu anggota tangan dia, kanan atau kiri, bermasalah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Umm, dan jika ada tangan seorang itu sakit sebelah dan tidak sakit sebelah lagi, boleh seorang itu angkat tangan takbirnya yang sakit itu sebagai yang disifatkan pada masalah 325. Tangan kanan dia boleh macam biasa, tangan kiri dia problem, mana dia angkat sekadar dia mampu. Dia lagi ke atas tak boleh, setakat tu je lah. Atau dia boleh setakat ni. Kalau nak pergi ke atas boleh, tapi kena rajak. Dia nak pilih yang mana? Pilih yang rajak. Ya, dia angkat sebelah je ni, sebelah ni. Dia nak tepat tak boleh ni, badan yang sakit. Ya? Kecuali kalau tangan dia tak boleh pergi ke atas, dia buat sekadar tu je lah. Tapi bila ada dua, dia pilih yang terlajak. Dia macam ni boleh? Kalau nak pergi sini, dia akan terlajak ke atas. Maka angkat dia terlajak ke atas. Bila terlajak ke atas, dia lalu tempat yang dimaksudkan. Itu bagi perbahasan. Mana angkat tangan dah tak sama kan? Sebelah keadaan dia lain, sebelah keadaan dia lain. Sebab dia mengalami keuzuran kalau ada sakit. Maka huraian ni macam yang lalu kata Imam Syafi'i. Dan diangkat takbir dengan tangan yang sihat itu membetuli dua bahu macam biasalah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu. Kemudian masalah angkat tangan tertinggal apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, jika terlupa seorang sembahyang mengangkat dua tangan. Apa benda dia ingat tu? Kalau tengah dia tangan, mula-mula dia tak angkat. Ya, dia angkat takbir dia. Dia buat, dia lapar takbir. Ya Allahu Akbar. Tak angkat tangan. Hingga sembahyang ia dengan ketiadaan mengangkat dua tangan. Apa hukum dia? Sebagaimana aku suruh dengan dia, dan hingga selesai takbir yang aku suruh akan dia dengan mengangkatkan padanya. Nasai tidak boleh diangkat akan keduanya kemudian daripada takbir. Ya, bila takbir Allahu Akbar, tangan tu angkat. Betul nak angkat kosong tak ya? Semayang tu sajalah. Ya, mana sah semayang dia? Sebab mengangkat tangan itu bukan rukun, itu sunat hai'ah fi'liyah. Ya, sunat hai'ah fi'liyah. Sunnah hayah yang dibahasakan pada perbuatan. Dan tiada angkat lagi kemudian dari selesai daripada berkata sami Allahu liman hamidah. Ini masalah rokok menuju pada qiyam, i'tidal. I'tidal kita angkat tangan kan, sami Allahu liman hamidah, hamba tegak. Tiba-tiba di sami Allahu liman hamidah, tangan kita angkat. Dan lepas tu pun nak angkat pula, tak payah. Ya, terus begitu je lah. Dan tiada pula diangkat pada tempat lain, kerana bahawasanya ia sunnah hai'ah. Ya, dia adalah sunnah hai'ah. Fi'liyah, maknanya bangsa perbuatan. Sunnah hai'ah dia tak tampal. Yang ada tampal dia sunat abad. Tinggal, maka sunat tampal dengan sujud sawi. Kalau ditampal dengan sujud sawi, benda tak dimasyrak, maka batal semayang. Dia tak baca surah, ditampal sujud sawi. Dia tak angkat tangan, ditampal sujud sawi. Maka jawab dia batal semayang. Benda tak disuruh. Yang disuruh ialah sunat aba'at. Ya? Dan begitu sebab-sebab yang lain. Dan jika lupakan dia pada permulaan takbir dan diangkatkan dia dahulu daripada selesai. Macam pula. Macam-macam pekaan. Tadi dah habis. Dia angkat tak boleh. Sekarang dia baru Allah baru setengah. Baru diangkat. Boleh tak? Nasai diangkat dua tangan. Mana kalau belum khatam lagi boleh. Belum selesai pertengahan ke dia teringat ada boleh angkat. Itu tak apa. Dia tiga masalah. Kemudian kata Imam Syafi'i, dan tiap-tiap barang yang aku suruh angkat tangan pada takbiratul ihram dan takbir barang yang bagi rokok, mana takbir intiqalat. Ya, aku suruh pula memperbuat angkat itu pada katanya sami Allahu liman hamidah. Ya, daripada rokok pada qiyam. Ya, tidaklah.
dan pada kata Rabbana lakal hamd. Ya Allah. Dan jika tetap tangannya kemudian daripada selesai takbir itu hal keadaannya terangkat sedikit, maka tiadalah mudaratkan dia dan tiada aku suruh dengan dia. Dan bermula mengangkat dua tangan pada sembahyang sunat dan fardu itu bersamaan juga lah. Cuma beza tarab dia wajib dengan rukun, tapi secara kafiat sama-sama. Jadi kita tetap tangannya kemudian daripada selesai takbir, ya, hal keadaannya terangkat sedikit. Lepas takbir kemudian tangan yang kat tangkat itu tak demi mudarat apalah. Ya sedikit saja mana. Masalah 328, angkat takbirkah juga pada sembahyang bukan fardu? Kata Imam Masyafi'i, dan diangkat dua tangan pada tiap-tiap takbir atas sembahyang janazah. Bagi kita bahas sembahyang fardu, kalau sembahyang sunat, janazah, takbir sajalah, tak payah angkat tangan. Angkat juga itu. Ya. Kerana ada hadis. Dan juga kias atau bahawasanya, ianya bernama takbir. Bernama takbir. Padahal ia berdiri. Ya. Jadi tak ada rokok atau sujud. Dan begitu juga angkat tangan pada tiap-tiap takbir dua hari raya ya, dan minta hujan. Ya, dia takbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan. Tujuh, pertama-tama lima berkat. Yang kedua, kedua, angkat juga tangan. Mana sunat? Kalau tak angkat, angkat sah juga semayang. Kita dapat sunat. Kerana semua itu takbir padahal ia berdiri. Ya, takbir lain itu intikal. Yang ini tidak intikal, dia tak pindah. Ya? Sunat juga. Dan begitu juga angkat tangan pada takbir kerana sujud tilawah. Ya? Sujud sejadah dan sujud syukur. Kena bawa senyap serta keduanya takbir permulaan. Atau maknanya bila ada lepas takbir itu disunatkan kita angkat juga tangan. Habis. Maka mengangkat tangan pada semua ini bersamaan jua sembahyang ia atau sujud ia, sujud tilawah ataupun sujud apa tadi, syukur. Padahalnya berdiri ia atau duduk ia atau menyenggeng ia, cuma ada dia sujud, dia mula sujud berdiri ataupun dia duduk, dia buat sujud itu sama, dia angkat tangan. Maka mengangkat tangan pada semua itu, ya, mengisyarat ia akan sebagai isyarat mengangkat tangan. Kerana bahawasanya pada demikian itu semuanya pada tempat berdiri. Dan jika ditinggalkan angkat tangan pada sekalian, ya, yang aku suruh demikian itu dengan dia, atau diangkat kedua tangan itu pada tempat tiada kusuruh pada sembahyang fardu atau sunat atau sujud atau hari raya atau janazah, dan saya aku makruhkan demikian itu baginya. Maksudnya tempat yang tak disuruh kita buat juga makruh. Contohnya tiap-tiap rakaat dia bantai angkat tangan biasa, kan? Lepas sujud yang kedua kita bangun, yang sunat lepas tahiyat awalnya kita bangun angkat. Ini bantai tiap-tiap rakaat pertama, kedua boleh angkat, ketiga masuk keempat boleh angkat. Dia tanda jaga. Kalau diangkat dua bergerak, kalau segentak kepala sekali batal semayang terus. Sebab tangan anggota besar, bila dua bergerak kepala bergerak sekali jawab dia tak wasan, boleh batal semayang. Jadi makna yang disuruh saja buat. Kalau tidak, maka hukumnya makruh. Kalau tidak membawa kepada tiga gerak berturut-turut anggota yang besar maknanya, maka hukumnya makruh. Dan tiada ulang semayang. Apa makna tiada ulang semayang? Makna semayang dia sah lah, tak batal. Cuma makruh. Dan tiada sujud sahwi. Ya, tidak menyebabkan dia sujud sah. Sujud sahwi kalau kita buat benda yang membatalkan semayang. Tetapi dia buat tadi dengan terlupa. Dia pergi tambah ni lima rakaat, batal semayang kalau sengaja. Tapi terlupa, dia teringat balik, maka sunat dia potong dengan sujud sahwi. Ya, meninggalkan sunat abad atau mengerjakan perkara yang batalkan semayang tapi dengan terlupa. Dan tiada ulang semayang atasnya, dan tiada sujud sahwi. Sengaja ia akan demikian itu atau lupa. Yang tadi masalah angkat tangan dia sengaja ataupun dia lupa, ya, atau jahil, ia akan dia kerana bahawasanya ia hai'ah fil amal. Dia hai'ah mana kelakuan pada pada amal.
Begitulah aku kata pada tiap-tiap hai'ah, pada amal yang ditinggalkan, ya, maka tidak membawa kepada batal sembahyang, bahkan hukumnya makruh. Dan satu lagi, masalah 329, masalah angkat tangan sekali dan hadis ni. Ya saudaraku, telah lalu dalam masalah 324 sampai 327 menerangkan angkat tangan takbir itu bukan sekali, ya, 5 kali boleh, 6 kali boleh. Maka di sini telah diangkat, didatangkan oleh Imam Tirmizi akan hadis angkat sekali, angkat sekali saja. Dengarlah bunyi ini. An Alqamah qala Abdullah ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa salla falam yarfa yadayhi illa bi awwali marratin. Ada juga hadis hasan diriwayatkan daripada Alqamah, katanya telah berkata Rasulullah, telah bersabda, telah berkata Abdullah bin Mas'ud, maukah aku sembahyang dengan kamu sekalian? Akan sembahyang Rasulullah SAW yang dilakukan olehnya, oleh baginda SAW, dan kami mengikut turut amal, kami mengikut macam mana Rasulullah buat. Jawab murid-muridnya, baik, ya, baik kami, maknanya lebih suka kerana siapa lagi diikut lain daripada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Al-Qamah, maka sembahyang ia, maka sembahyang ia hal keadaannya menjadi imam, dan kami pula makmum menurut sebagaimana perbuatan yang dikatakan nak perbuat seperti perbuatan Rasulullah SAW. Ya, sahabat yang lain makmum ikut je lah, berhati macam ni buat. Maka apa nak cerita sini, palam yarfa' yadai, ya, dia tak angkat dua tangan ni, illa fil awali marrah, ya, melainkan takbir yang pertama, ya. Maka manakala sembahyang kami dengan dia, dengan Al-Qamah, tiba-tiba kami lihat akan dia tidak mengangkat tangan kerana takbir, ya, rokok takbir san semua tak angkat, dan lainnya. Sami Allah lahu liman hamidah, melainkan pada awal mula itu angkat takbir ihram je. Ya, di sami Allah liman hamidah ditegak. Tu rokok pun tak ada. Ya, Allahu akbar, angkat tangan. Sami Allah liman hamidah pun tegak. Tak ada angkat tangan apa. Yang angkat tangan sekali je. Ya, itulah pada takbiratul ula, takbiratul ihram. Itu saja. Pun ada hadis atau maknanya. Dan kata bisa pada bab ini ada riwayat daripada Al-Barra Ibn Azib, dan kata bisa pembuluh hadis Ibn Mas'ud ini ialah hadis yang hasan. Dan hasan masih lagi tarak beli hujan. Dan kata Abu Isa lagi, dan dengan dia, dengan hadis dalam masalah 329 itulah berkata bukan seorang daripada ahli ilmu, mana bukan seorang daripada ulama-ulama mujtahid, banyak yang berkata begitu. Daripada siapa tu ulama ni? Daripada sahabat. Pencelang ramai juga sahabat. Daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, ya. Dan ialah perkataan Sufyan, Sufyan Al-Sawri dan ahli Kufah, ya. Sependapat. Dan berkata juga Abdullah bin Mubarak, sultan muhadisin, amirul mu'minin fil hadis, bukan jalan orang. Dan bermula hadis Ibn Mas'ud ini tidak ada ia seperti yang demikian itu, ya, habis. Dan babu maja'a fil wadhi liyat ala rukbah bir rukbah. Wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah.